Assalamualaikum and hello guys. So aku buka je IG bagi tadi. Tak ada bagi sangat. Okay, dah habis online kelas semua. Aku buka IG, aku pun tiba-tiba sub. Okay, apa yang sub tu? Keluarlah Play Adopt Me pasal Halloween. So aku pun macam, what? Halloween dah nak datang? Tapi dia bukan pasal Halloween lah gambar ni. Okay, so Adopt Me cakap yang map akan berubah. Kiranya map full update lah. Tak silap aku pernah buat video full update. Korang boleh pergi tengok lah. Okay. So, map full update. So, full update ni basically warna-warna daun semua bertukar. And kat neighborhood pun bertukar. Dekat center pun bertukar. Okay. And yeah, kalau sekarang ni kau tengok hijau-hijau, nanti akan datang kau tengok semuanya coklat-coklat, brown-brown, perang-perang macam tu. Okay, and lagi satu yang menggemparkan para-para player Adopt Me, apa nak tahu? Okay, bila dia tulis Halloween is coming, dan dia akan buat countdown Halloween. Aku Halloween paling aku aku suka gila tu Halloween. Aku tak tahu kenapa. Event Halloween lagi best daripada event Christmas. Aku tak tahulah. Korang setuju tak dengan aku ke korang lagi suka Christmas daripada Halloween? Kalau aku lagi suka Halloween. Tak tahulah. Bukan sebab dia spooky, tapi itulah macam yang aku cakap tadilah. Aku tak tahu. So yeah, jomlah kita recap balik apa haiwan-haiwan Adopt Me yang Halloween tahun lepas. Okay, so Halloween tahun lepas basically bat. So bat box tu lah kan. Bat tu kalau kau beli bat tu, kau berkemungkinan akan dapat bat ataupun albino bat. Okay, dan yang ultra rare adalah ghost bunny. Lepas tu legendary adalah Scalarex. Dan yang kena pakai robux adalah Cerberus. Okay, so tu je lah tak silap aku. Jom kita tengok. Okay, kita tekan journal, kita tekan pet, kita tekan origin, kita cari Halloween. Ni betul, ada 5 je haiwan yang hari tu. So yang kali ni kita tak tahu berapa. So kita kena nantikan je lah. Okay, so nanti dah akan keluar countdown Halloween dan map akan berubah. Bila tu? Macam biasalah Adopt Me, hari Khamis. Okay, so hari Khamis tu dia akan berubah lah semuanya. Selalunya 11 malam. Okay, so hari Khamis 11 malam. Okay, so yes, akan ada Halloween 2021 pula. Oh my god, tak sabar gila tu. Sama-sama je lah kita nantikan. Dan aku tak pasti dia punya event tu, game dia sama ke tak. Aku rasa tak sama kan. Tak tahulah sebab aku main Halloween tahun lepas. Sebelum tu aku tak main. So aku tak tahulah dia game yang sama ke atau dia berubah. Tapi rindu dua Halloween tahun lepas. Wish. Okay, so yeah. Kita tunggu je lah Halloween nanti. Walaupun lambat lagi. Hari Khamis ni dia just keluar Halloween countdown je. Dia bukan betul-betul Halloween. Tapi biasalah, excited lebih kan. So yeah, aku rasa tu cukup video untuk kali ni. And bye.